Apa peduliku dengan urusanmu? Jadi apa yang kalian inginkan? Tentu saja nyawamu. Ya, apa pedulimu dengan kami? Ayo lawan kami. Aku tidak punya waktu meladeni kalian. Ayo kejar dia, Glowong. Ayo. Ayo. Kelihatannya akan terjadi pertarungan yang seru. Siapa bapak kandungku yang sebenarnya di sana? Aku sangat ingin tahu. Dia tidak boleh tahu siapa jati dirinya. Nisanak, ayo cepat ceritakan kepadaku. Bopomu menyayangiku sudah seperti adik kandungnya sendiri. Sebelum bopomu pergi, dia menitipkan pesan padaku agar selalu menjagamu. Bopoku pergi kemana? Nanti aku ceritakan semuanya. Tapi sebelumnya, ada yang harus kita lakukan. Apa itu, Nisanak? Kamu tahu kalau ada kekuatan besar di dalam tubuhmu. Iya, tapi aku belum bisa mengendalikannya dengan benar. Dan kadang kekuatanku bisa membuat kesadaranku hilang. Karena itulah aku ada untukmu. Aku bisa membantumu mengendalikan kekuatanmu dengan baik. Tapi kita harus lakukan dengan cepat. Sebelum kekuatan itu hilang. Kekuatanku bisa hilang? Aku tidak mau. Maka dari itu, aku akan membantumu. Kamu percaya padaku, kan? Akan terjadi pertarungan yang seru. Aku harus terus mengawasi. Dan aku harus bisa memanfaatkan ini. Allah Akbar. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Godus! Beraninya kau pergi. Godus! Pejamkan matamu. Ing wayah beduk awan. Ing wayah beduk kabut. Ono ing latar ngadep mangidul. Lis kali cabut sukmo. Cabut pusoko. Sakit di sana. Tahan, Jaka. Sebentar lagi selesai. Tenang. Sakitnya cuma sebentar. Sebentar lagi aku akan mendapatkan Nongga Wungu. Ini bahaya. Kita harus pergi dari sini. Tunggu sebentar lagi. Siapa itu di sana? Seperti aku mengenali suaranya. Hai guru! Aku tidak akan membiarkanmu! Di sana? Jaka, kamu tidak apa-apa.
Kalawangsa. Ayo jaga. Akhirnya kita bertemu. Apa tujuanmu kesini? Kenapa pasukan buat kekacauan? Bukankah kehadiranku sudah menjawab pertanyaanmu? Apa maksud? Kemarkan Kalijaga. Kematianmu hari ini awal dari kehancuran perempuan. Sombongan akan menghancurkan dirimu sendiri. Sedulurku sedang bertarung dengan Kalawangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sedulur. Mari, sama-sama kita hadapi Kalawangsa. Terima kasih kamu telah datang sendiri, Jafar. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Hari ini aku akan membunuh dua wali sekaligus. Bisa mengalahkan kalian. Tunggulah ke kerajaan. Haruskah kita mengejar Kalawangsa? Tahan dulu sedulurku. Untuk saat ini kita belum sanggup mengalahkannya. Lebih baik kita bersabar dulu. Kamu benar sedulurku. Mari kita bicarakan soal ini di tempat yang lebih aman. Jadi selama ini Nisanak adalah guru dari Gentala. Itu artinya semua yang Nisanak katakan itu adalah kebohongan. Apa yang harus kita lakukan, guru? Jangan diam saja, Nisanak. Teganya kau berbohong kepadaku. Apa sebenarnya tujuanmu? Dia ingin merebut kekuatan yang ada dalam tubuhmu, Jaka. Kekuatanku? Tapi kenapa? Tenang saja. Aku akan menghabisinya. Dan selamanya kamu akan aman dari genggamannya. Jangan sombong. Meski kau gunakan kekuatan Marusuta, aku tidak bisa dikalahkan. Buktikan kalau begitu. Kekuatan Marusuta tidak akan bertahan lama. Aku akan mengulur waktu sebanyak mungkin. Kau hadapi Jaka Tinggi. Jangan sampai dia ikut campur. Yeah.
Sampai kapan kamu bisa bertahan dengan kekuatan Marutsuta? Kekuatan itu bisa perlahan merenggut jiwamu. Apa aku benar? Mana Jaka Singkir? Weh, mana nanya aku? Aku juga bingung toh. Lepaskan aku. Sudah muncul.